Assalamualaikum guys. And what's up people? So kita kembali dengan motovlog aku. So hari ini aku nak pergi buat fob moto. Sebab bila bawa laju dia bergoyang-goyang ah. Jadi aku agak tak selesa lah nak bawa. Tapi kita tak tahulah, mungkin faktor tayar ke, shaft depan ke, atau fork. So hari ni aku nak pergi check lah. Tapi fork memang leaking lah, memang aku nak kena buat lah. Aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab support aku. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan siapa baru tengok video aku ni, subscribe lah sikit. Subscribe lah. Free je. Aku tak, apa benda ni. Okay guys, aku ride dulu. Doakan aku selamat sampai. Okay, jumpa kejap lagi. Okay guys, kita dah dekat sampai. Alhamdulillah hujan tak lebat sangat kan. Boleh lah. So kita tak serang ikut pintu depan, kita serang ikut pintu belakang. Mana buat motor lah. Nah, kita dah habis ah. Kita dah habis hari ni. Oh, nah. Hello, dah lah. Dah malam lah. Dua kali. Bro. Okay, ah. So, video ini kita dah habis. Bawa motor. Weh, motor kat depan. Dia motor-motor power kat depan. Okay guys, jadi kita sambung. Kita sembang kejap dengan Long. Hari ni kita buat pop. Kita ni ada bantuan Abel Makno. Tanah. Hari ni nak jadi ini je. Nak jadi supervisor. Supervisor. Hari ni cuma nak jadi supervisor aje. So, jom main ni kita follow proses buka fork, servis fork hari ni. Yeah. Ni kita panggil triple tree clamp. Lacak-lacak sikit. Kita bagi dia mengeluarkan segala cecair-cecair kotoran degil. Ni ha punca.
Punca dia selalunya minyak dia akan kering. Bila minyak kering, faham-faham lah, grease. Grease bila dah kering jadi keras. Tadilah keras. Toib. Sang kancil datang beramai-ramai. Tak ada cutan Fir'aun. Kan? Dia jadi kering. Cuci luar ni. So, cerita dia, kita perlu membasahi dengan minyak enjin. Minyak enjin ke? Supaya dia dekat tadi. Standard itu indah. Standard winter indah. Standard winter windah. So ni Awis, okay. Like okay, juga okay. Dengan subscribe juga demi channel. Walaupun dia lagi padu lah. Apa dia? Padu lah. Saya kubis lagi. Tak ada kubis. Kubis nipis. Aduh. Okay. Jom kita follow dia. Kita payung sikit bunyi motor dia. Gratis guys. Motor track. Berapa kali je masuk? Boleh lah, dari tak ada. Daripada acah track tapi tak masuk track. Nanti kan untuk projek ni juga guys. Nazablik punya projek. Tengok nanti kalau aku rajin bajet nanti kita buat makeup, aku akan update dekat Super Rich 92 YouTube channel. So kita akan ada collaboration sekali kot, right sekali dengan Asik semua. Nice. Tak apa, insyaAllah kita buat. Tapi sebenarnya aku datang ini boleh ke aku nak bakar dia ambil 65 kan? Alah, sedih lah. Bila lagi? Kesek ke lalu Okay, ciao. Okay, so jom kita cerita sikit pasal fork ni Fork ni dia fork blade ni yang untuk 650. Dia ada adjust tau, atas boleh adjust, bawah boleh adjust. Nampak ni. Bila atas motor macam tak perasan sangat. Dan satu lagi, setiap kali nak servis atau nak buat servis fork, ni lah tengok lah dia punya ni ada calar dalam ke, ada chipping ke, karat ke, apa ke. Dengan satu lagi, dalam ni dia punya sealant-sealant tu, kalau boleh kita tukar, baru dapat suspension yang ngam. Okay, jadi sekarang aku nak buat fork kat ambut dulu. Macam tu.
tool kena ada.